Xiaomi akan menggelar acara peluncuran pada akhir September ini. Besar kemungkinannya acara peluncuran tersebut digunakan Xiaomi untuk memperkenalkan ponsel terbarunya, yaitu Xiaomi 14T series. Pengumuman acara peluncuran tersebut dibagikan di situs resmi Xiaomi Global yang menampilkan hitungan mundur dari tanggal acara perilisan. Xiaomi Launch 2024 bakal diselenggarakan di Berlin pada 26 Oktober 2024 pukul 14.00 waktu setempat atau 19 waktu Indonesia Barat. Meski demikian, sudah banyak bocoran yang berseliweran di internet bahwa perangkat yang dirilis adalah Xiaomi 14T dan Xiaomi 14T Pro. Suksesor Xiaomi 13T series itu juga tampak masih menggandeng Leica, produsen kamera asal Jerman. Xiaomi 14T Pro melanjutkan bahasa desain estetika tanpa batas. Modul lensa mengadopsi desain kaca berukuran besar dan lengkungan 4 lengkung lebih membulat daripada K70 dari sudut pandang mata telanjang. Lensa juga telah berevolusi menjadi desain jendela kapal yang mirip dengan pesawat ruang angkasa, dan tekstur keseluruhannya lebih mudah dikenali pada saat yang sama. Dari segi skema warna, Xiaomi 14T Pro memiliki warna hitam titanium, abu-abu titanium, dan biru titanium. Yang terpenting, kaca buram ini tidak mudah meninggalkan bekas sidik jari yang patut diunjungi jempol. Bagian depan Xiaomi 14T Pro hadir dengan layar OLED 6,67 inci, resolusi 2712x1220 pixel, dengan kerapatan pixel 446 ppi, menghadirkan visual yang jernih dan tajam dengan resolusi 1,5K. Selain itu, bezel bawah telah dipersempit lebih jauh dan hampir sesempit banyak ponsel layar lengkung. Dari kejauhan, kalian mungkin mengira ini adalah ponsel yang sangat mahal. Dukungan HDR 10 Plus dan Dolby Vision memastikan tampilan warna yang kaya dan realistis, cocok untuk menonton film atau video favorit kalian. Refresh rate 144Hz memberikan pengalaman scrolling yang mulus, ideal untuk para gamers yang menginginkan performa terbaik. Touch sampling rate 480Hz memastikan respon layar yang cepat dan akurat, bahkan saat kalian bermain game dengan tempo yang tinggi. Kecerahan puncak hingga 4000 nit memungkinkan kalian untuk tetap menggunakan smartphone dengan nyaman di bawah sinar matahari langsung. Layar ini juga terlindungi oleh Corning Gorilla Glass Victus 2, sehingga tahan terhadap koresan dan benturan. Di balik kapnya, perangkat ini disebut-sebut akan dilengkapi MediaTek Dimensity 8300 Ultra, dibangun di atas proses manufaktur 4nm generasi kedua TSMC. Chips ini memiliki GPU Octa-Core, terdiri dari 4 core ARM Cortex-A715 dan 4 core Cortex-A510 yang memanfaatkan arsitektur GPU V9 terbaru ARM. Konfigurasi ini membuat Dimensity 8300 Ultra memberikan kinerja CPU 20% lebih cepat dan lebih hemat daya hingga 30% dibanding generasi sebelumnya. Ditambah kinerja GPU Mali-G615 MC6 meningkat hingga 60% dan efisiensi daya hingga 55% lebih baik dari pendahulunya. Keunggulan lainnya dari chipset ini ialah telah mendukung penuh kemampuan kecerdasan artificial atau AI berkat prosesor AI Abu 780 yang terintegrasi di dalamnya. SoC dipasangkan dengan RAM 12GB dan penyimpanan 256GB. Xiaomi 14T Pro dilengkapi dengan baterai berkapasitas 5000 mAh yang tahan lama, memungkinkan kalian untuk menggunakan smartphone seharian tanpa khawatir kehabisan baterai. Gambar promo menunjukkan bahwa baterainya dapat terisi dari 0 hingga 100% hanya dalam waktu 19 menit dengan pengisian daya cepat 120 watt. Ponsel ini bahkan dilengkapi dengan pengisian daya nirkabel 50 watt bagi mereka yang lebih suka hidup tanpa kabel. Xiaomi 14T Pro tidak hanya unggul dalam performa, tetapi juga dalam fotografi. Kamera utama 50MP dengan sensor gambar Light Fusion 900 dan lensa Leica Samiluk f-stretch 1.6 yang lebih lebar, mampu menghasilkan foto yang tajam dan detail dalam berbagai kondisi pencahayaan. Kamera ultrawide 12MP memungkinkan kalian untuk menangkap gambar dengan cakupan yang lebih luas, ideal untuk memotret pemandangan atau foto crew. Kamera telefoto 50MP memungkinkan kalian untuk menjelajahi dunia mikro dengan detail yang menakjubkan. Kamera depan 32MP siap untuk selfie dan video call yang jernih dan tajam, dengan berbagai fitur kamera yang canggih. Xiaomi 14T Pro siap membantu kalian mengabadikan momen terbaik dalam hidup. Smartphone ini menjalankan sistem operasi Android 14 dengan antarmuka HyperOS yang intuitif dan mudah digunakan. Fitur lain yang hadir di perangkat ini termasuk sensor sidik jari dalam layar, rating IP68, speaker ganda Dolby Atmos, dan USB Type-C.